tumpang lalu, bang. Okey. Allah. Bagus dia macam tu lah. Sentiasa bersiap sedia. Of course lah, Abah. Abah lupa ke? Abah suruh adik praktis 2 minggu tau. Ingat, selain daripada akademik, ilmu tentang diri itu sangat penting. Sekarang ni macam-macam kes, kan? Tak apa, Abah jangan risau. Adik akan jaga diri adik dan jaga maruah adik juga. Macam itulah anak Abah. Semangat! Aduh! Kampung kita je lah kau ni. Kau mesti berangan nak sambut perempuan tu, kan? Macam aku tak tahu perangan-perangan kau tu. Itulah ciri wanita idaman aku. Hanan pentadbiran kita. So apa-apa boleh rujuk kat dia je, eh? Minta tolong dia. Nizam, awak akan tolong. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Okey, saya masuk dulu. Buat kerja. Buat kerja. Semua buat kerja, eh? Duduk. Cik, ya. Saya kenalkan dekat awak staff-staff yang ada kat ofis kita. Okey, itu Zam, kita punya dispatch. Ini Ida, kita punya HR. Kak Mona, ni yang buat bahagian purchasing. Itu Azlan. Itu Menteri Kewangan. Dan saya, menerimalah saya sebagai orang yang akan menjaga kebajikan Cik Sophia. Tumpang lalu, bang.